Halo sobat KKI Mebeun, ketemu saya lagi Peter Sanjaya di sini di segmen Obaja. Obrolin aja. Kali ini topik kita adalah uh, ketua Mudika yang baru. Mudika punya ketua yang baru loh. Nah, siapakah dia? Nah, hari ini uh, saya sudah mengundang narasumbernya yaitu mantannya, mantan ketua Mudika plus ketua Mudikanya yang baru. Nah, siapakah mereka? Jodon dan Elin. Nah. Halo semuanya. Halo. Ini waktu pertama aku dengar nama Elin ya. Uh, itu dengarnya dari Mas Budi Pranoto, Ketua KKI Melbourne. Itu ya, aku dengarnya ya. Teman-teman, uh, uh, ini ada Ketua Mudika yang baru, namanya Elin. Hah, hebat amat Elin. Uh, ngurusin Adi Aika, ngur, ngurusin Komkia. Ngurusin, ngurusin mudika, mudika. hebat Usel, banget ya. tepuk tangan aku langsung bukan 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 Elin oh, itu oh. <laughs> oh, ter ternyata abis itu dispel Elin 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 ini singkatan atau emang nama aslimu Elin Oh ya nama asli nama baptis juga E I L I N Elin Oh oke okay. silakan perkenalkan dirimu Elin Oh Sama ya, hmm. selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eden Marcelita Wina. Saya ketua mudika yang baru, baru seminggu saja. Terus baru seminggu masih anget Masih hmm. anget, nih. Terus Fresh. saya ma mahasiswa, mahasiswa di University of Melbourne ambil jurusan politik itu. Politik? Ya benar. Wah gila. Oh, gak salah dengar, gak salah dengar. Emang unik manusia <laughs> ini. <Emang> unik. <laughs> Gak salah dengar? Gile. kamu angkatan berapa? Maksudnya uh, mulai uh, masuk kuliah sejak tahun berapa? Oh, baru tahun lalu. Ini oh. tahun kedua saya. Oh, berarti baru setahun ya? Baru satu baru tahun. Satu tahun. Satu, satu, hmm. satu tahun setengah Jadi, di Melbourne. Bener-bener nih om, bener benar bibit unggulan ya kan? Baru setahun di sini, iya. ya, kan? langsung. Hmm. Kamu ikut mudika sejak kapan? Ikut mudikah itu waktu nyampe sini bulan depannya langsung ikut sih. Jadi Ju Agustus ya Juli Juli 2019 mungkin ya. Oh jadi waktu masih foundation kamu uh, langsung sebulan oh, ini, kemudian. Sekolah, om, ini sekolah sekolahnya elit langsung uni om ini. Oh elit elit sekolahnya. Kamu S.M.A-nya apa? Di aduh tau nggak ya di <laughs> Surabaya om. Oh Surabaya oh kamu dari Surabaya lahirnya sama Rinda, tapi besarnya di Surabaya. Oh gitu, aku nggak tahu kota Surabaya. Tapi sebutin aja nama, pasti siapa tahu pendengarnya ada yang dari Surabaya. Kamu SMA-nya di Petra ya? Bukan, bukan. Nama SMA-nya Cita Hati. Cita Hati? Itu sekolah Kristen sih, jadi kayak jarang rasanya orang tahu. Internasional? Ya. Oh, gak bisa, gak gak bisa langsung, iya. Oh makanya. Kalau nggak nggak bisa langsung. Iya, kata gitu. kata kamu tadi ya. Uh, iya. Kalau internasional biasanya lebih cepat nggak perlu foundation satu tahun ya. Iya betul. Hmm, Oke. Okay. Beda sama SMA kamu ya Jordan ya. Wah, sangat berbeda. <laughs> sangat berbeda. Emang kelihatan kan kastanya emang bedanya begitu. Kasta. <laughs> Kemarin ikut ini nggak Komkia nggak Elin? Ikut dong. Ikut sama. kalau nggak ikut Om saya yang <laughs> saya yang marah dong. Tarik tarik ya. <laughs> Masa ketua kok ketua mudika baru nggak ikut kongki ya kebangetan iya <laughs> eh cerita dong cerita mulai jodon dulu jodon jodon cerita dulu iya boleh boleh tadi kom kemarin kongki ini uh, dapat apa sih terus uh, pengalamannya selama komkia ini silakan jodon apa yang kamu dapat dari komkia kemarin dua hari berturut-turut wah itu uh, menurut saya saya shock sih sebenarnya om ya uh, untuk kan kan saya juga yang merekrut uh, jadi jadi kalau break background dikit dari Komkia itu uh, kita saya Jovik sama Elin saya saya lihat kayak ini kan acara OMK yuk kita bikin bertiga gitu. Jadi kita satu-satu mm -hmm. uh, kita sama setiap ketua dari uh, kelompok kategorial memilih satu project manager untuk uh, take in charge di uh, Komkia ini. Dapatlah Elva uh, Elin sama Marvel kemarin ya kan. Pertamanya mereka kan mau buat face to face ya kan. Seperti kompia biasa. Cuma yeah. saya emis amaze, Saya amaze-nya uh, aja itu adalah saat meeting. Uh, kan meeting COVID nih. OMK aja ber. kok itu berlima. Elin saya. Uh, Jovik Jovi. sama tadi. Elva hmm. sama Marvel ya kan. Okay. Terus uh, kita bilang ini udah selesai. Udah selesai nih Juli kan kemarin. Harusnya udah selesai. Harusnya udah lewat kompia. Tapi uh -huh. kan kagak jadi. Ini gimana gitu ya kan. Terus ya kita ngobrol, 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 ngobrol. Ya kenapa nggak bikin online? Ya udah oh. coba bikin online. Terus saya 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 amazednya mereka rem, saya bilang gini, kita nggak mau ngomong apa-apa, kita nggak mau bilang yuk lu bikin online gitu. Karena kan mereka yang punya komitmen. Tapi saya bilang kalian rembukin aja. Kalian mau komitmen lanjut gak? Ini extra miles buat kalian. Ini komitmen kalian harusnya udah selesai. Terus mereka bilang, udah kita rembukin. Terus mereka iyain, oke okay, kita bikin online. Berarti saya sih tuh amazed mereka mau go extra miles banget gitu menurut saya untuk oh. bikin kompia kemarin itu. Itu itu yang pertama. Yang kedua banyak banget yang dapatnya lagi tuh terutama dari pembicaranya sih om. Ya banyak belajar dari sesi sesinya. Aku uh, su sharing dari teman-teman uh, sekitar ya kan. Nah uh, kemarin ini saya ketemu uh, ketua kompia 2014 yang megang Melbourne. Hah? Satu grup saya ternyata. Maksudnya Megang Melbourne itu tuh gimana? Dengnya. Maksudnya itu, gimana yang Megang Melbourne? Jadi kan Komkia tuh tahun dua tahun lagi akan diadain lagi di Sydney. Dua tahun lagi kan diputar-putar-putar terus sampai nanti uh -uh. akhirnya akan Melbourne lagi ya kan Om. Uh -uh. Nah ini tuh udah putaran yang saya nggak tahu keberapa. Tapi yang putaran Melbourne sebelumnya ketuanya kemarin ikut. Oh. Nah, kan dia kan dia dari Indonesia bisa ikut. Oh, oke. Okay. Jadi saya emes aja gitu. Oh, ya ini ketua yang 2014, ribu 2014. Oh, gitu. Dan waktu itu Melbourne juga. Waktu itu Melbourne juga 2014. Oh, oke. Okay. Gitu. Dari teman-teman sharing-sharing juga banyak banget. Saya saya emes aja sih. Saya kira bakal kayak ya online gitu. Tapi ternyata wah, mengguncang sekali, oh mengguncang. Rame saya, ya? Rame, rame. Puji Tuhan, rame. Lebih dari 100 ya, 108 mungkin orang kemarin. Oh, kamu sendiri pribadi uh, merasa terkesan dengan Komkia terkesan, kali ini? Om. Bukan terkesan, saya disegarkan. Oh, wow, apa itu? Gara-gara kata-kata siapa itu di sana? Gara-gara uh, uh, overall aja sih om. Saya merasa whole. Saya merasa, oh. saya merasa gini. Selama ini saya bikin acara, saya datang ke acara uh, Mudika. Hmm. Itu ada ciri khas sendiri Mudika gimana? saya datang ke acara uh, PD. PD itu ada ciri khas sendiri, acara gimana? Saya datang ke acara Aika ada ada sendiri. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah saya di Mudika, saya merasakan kehangatan dari Aika, PD sama Mudika di satu acara. Wow. Pertama disitu kali. Ya. Saya, iya, di situ pertama kali saya langsung kayak jadi saya saya disegarkan lagi di situ gitu, Om. Iman saya juga. Elin, Elin gimana? Apa yang hmm. kamu dapat dari Komkia kemarin? Kalau saya sebenarnya mirip-mirip sama Jodon. Pertama kayak Emi sama komitennya. Maksudnya kayak uh, kebetulan waktu itu kan saya uh, menjadi di sekretaris uh, periodenya Jodon kan. Jadi mengerti sekali bagaimana sulitnya membuat acara online gitu loh. Apalagi kayak dari mulai teknisi itu kita perhatikan. Dari susunan acara, belum lagi kalau misalnya garing atau misalnya lagi apa ya kayak apalagi ini acara dua hari full gitu loh dari dari Uh, agak pagi sampai sore ada yang sampai malam jadi kayak amaze aja sih bagaimana mereka bisa mengatur sedemikian rupa akhirnya semua berjalan dengan lancar bahkan secara teknisi pun itu sebenarnya kemarin tuh minim banget uh, kesalahannya kayak paling cuma gitu ya. Iya, yeah, kayak apa paling uh, ada pembicara yang speakernya kurang tapi kayak secara overall itu sangat keren sih kayak salut juga apalagi timnya juga bukan tim yang besar tapi bisa menghandle 100 lebih peserta itu sangat luar biasa dan kemudian dari pemilihan untuk narasumbernya juga itu ada Father Bill juga dan lain-lain itu kerasa kayak apa ya eh uh, sangat menyentuh sih secara pribadi kayak ngerasa wow tema yang dibawakan apalagi temanya tentang panggilan dan juga saya hmm. juga baru satu minggu gitu kan ketua jadi kayak oh ini untuk apa ya untuk pas banget ya Iya, untuk penyegaran kembali, kayak mengingat lagi loh, kayak satu tahun ke depan bakal mudika ini mau dibawa kemana. Terus juga yang paling menurut saya paling berkesan juga salah satunya tuh state sharing sih. Jadi kayak itu di mana semua negara jadi Sydney, adalah gitu-gitu itu sharing. Dan misalnya kayak Mudika ya, kita ada tiga kelompok kategorial itu masing-masing itu sharing. Di situ tuh belajar banyak banget dari Sydney belajar oh ternyata uh, kalau misalnya mau buat acara tuh yang menarik kayak gini, terus kayak bisa melihat dari sudut pandang beda-beda tuh menurut saya yang itulah kelebihan Komkia gitu loh kalau misalnya uh, Kem-kem lainnya kan ya udah kita belajar dari Melbourne doang. Misalnya kayak retret di Mel Mudika Melbourne kita punya retret. ya kita belajar dari Mudika itu sendiri. Tapi kalau ke kelebihan komkia itu kita bisa belajar dari sudut pandang negara-negara uh, lain sih. Itu yang keren banget. Dari komunitas uh, state lain ya? Ya jadi kita, yeah. kita dipertemukan terus uh, kan ada dibagi beberapa grup juga dan bisa sharing. Oh di sini tuh kayak gini loh kayak. Kalau buat acara seperti ini kalian lebih baik seperti ini. Jadi kita bisa saling belajar loh. Edian kan kayak komunitas-komunitas hmm. ini ini kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke pelayanan dan situ kita belajar banyak sih. Iya karena kan culture-nya di sana juga berbeda ya. Uh, Elin sama Jodon mungkin bisa jawab nih tentang uh, bagaimana proses pemilihan uh, sampai terpilihnya Elin menjadi ketua Mudika oh. yang baru. <Gasso> <Gasso> Sorry mau tanya ada kandidat lain nggak sih selain Elin? Waduh. Eh uh, ada kandidat boleh, lain? ya, Om. Kalau dipikir-pikir enggak ada, enggak ada. <laughs> <laughs> enggak ada. Oke, okay. ini saya langsung masuk ceritanya aja ya, Om. Saya, saya 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 pribadi sih, saya mikir ini ke depan eh uh, gimana ya ke pengurusannya ya? Apakah harus online lagi terus, kita harus persiapkan kah untuk face to face? Eh uh, apa gitu yang harus yang harus saya persiapkan gitu. Padahal dengan dengan mem, saya memulai uh, tahun ini itu dengan komite-komite yang -komite, uh, yang yang tetap akan ada di Melbourne. Gitu. Nah, problem mudika yang pertama itu adalah saya saya ngelihat, oh ya zamannya uh, siapa ya yang zamannya eh uh, Kara gitu ya zaman oh, Neo, zaman yang zaman uh. dulu-dulu banget. Mereka tuh bisa ngomong sampai oh ya ini eh retret mudika yang ke-8, retret mudika yang ke-7. Nah, berarti om melihat angka lebih dari 4 aja, itu itu berarti kan PR atau TR. Ya, ah, iya, ah. Atau citizen gitu, saya nggak bisa ngomong deh gimana. Cuman, sekarang ini, mulai masuk angkatan yang saya tadi bilang, Clinton, Michelle, Aaron gitu, sekarang tinggal berapa butir om yang masih di sini? Oh, gara-gara pandemik ini ya? Bukan pandemik sih om, lebih ke susah PR. Iya, <laughs> <Yeah>. benar. Oh. <laughs> PR okay. makin challenging. Orang-orang kayak oh, opportunity di Indonesia mungkin for good, lebih jadinya. besar. Iya, jadi lebih banyak yang for good gitu. Apapun alasannya, tapi mereka lebih memilih for good gitu. Kebanyakan, kebanyakan. At least cuman dari yang kelompok Katolik nih, om. maksudnya dari mudikar gitu. Uh. Terus saya lihat lagi, oh berarti pemutaran orang harus lebih cepat sekarang. Gak bisa kita pilih orang yang kayak oh ya udah tertir, yang udah master yang udah apa kita pilih untuk jadi komite, gak bisa karena nanti selesai jadi komite mereka pulang oh, ya kan. Oh, nah iya, iya. jadi saya memulai tahun ini dengan oh ini orang-orang anak-anak foundation saya comotin nih beberapa biji ya kan. Uh -huh. anak-anak yang versir nih manusia nih baru dateng ya kan versir. udah lu ikut aja lah gitu ya nyantol gitu ya kan. Poses... Ya, jadi kan saya saya mau, saya memulai dengan orang-orang yang masih, foundation. Uh, at least masih ada dua tahun di sini. Hmm. Paling enggak tuh ada dua tahun di sini. Ya, jadi nanti. foundation ditarikin biar lebih lama foundation lah istilahnya mengenal mudika masih, ya. Iya kategorinya yang masih foundation atau first year. Hmm. Nah, jadi setelah setelah kepengurusan ini dia at least masih second year atau masih first year. Iya. Yeah. Nah, sehingga menjalankan nanti mereka udah third year gitu. Nah, uh -huh. jadi regenerasinya kan jadi lebih span-nya lebih dikit kan Om. Jadi saya berharap juga ini note buat Alien juga ya. Jadi nanti untuk narik komitinya mungkin yang masih daerah sana juga gitu. Mungkin untuk keformosan berikutnya tolong kasih tahu. Oh iya, orang yang foundation kayak orang yang uh, first year gitu. Dengan dengan orang-orang yang sudah bisa meneruskan ini uh, saya mikir oh, uh, berarti udah amanlah untuk uh, apa? untuk tahun depan kepengurusannya udah aman udah banyak yang akan lanjut kalau mereka merasa bilang di Mudika otomatis uh. mereka akan lanjut gitu iya yeah. kan jadi nggak nggak pusing zaman saya saya pusing kayak aduh si ini for good si itu for good siapa lagi yang ngurusin aduh kalau ngambil orang ini dia belum pernah jadi komite oh ngambil orang ini dia nggak pernah jadi ini nggak pernah gitu kan om pemikirannya iya uh, iya kan? yeah, yeah, yeah. nah sekarang uh, sekarang udah aman itu masalah itu udah selesai gitu ya kan udah udah rampung gitu saya maju lagi, maju lagi, maju lagi, kan COVID. Ya kan? Habis itu, retret, gugur. Tahun ini benar-benar nggak bisa dilaksanakan, mereka mengambil keputusan tahun depan aja langsung dilempar ke tahun depan. Retret itu mengambil keputusan, ketua dan wakil harus for good. Hah? Iya. Karena kan mereka cuma sampai April. Komite oh, April. iya. Teman-teman saya lulus Juli. Juli Kasi tahun ini? Juli, Iya, abis itu good pada Kan masih bisa setahun lagi ya. kan Pulang semuanya om Iya kan Terus jadi bingung dong mereka Terus mereka bilang, saya harap Paling enggak eksek, Eksekutif uh, Jadi waktu itu sekretaris sama Bendahara Yang buat April kemarin uh, Itu seumuran sama Eileen Jadi mereka bilang gini Kita tuh kemarin udah tinggal eksekusi Semuanya udah ketata Gitu loh tinggal benar-benar tinggal retretnya doang om benar-benar tinggal retretnya doang cuman kan nggak bisa ya jadi masih mau diusahakan di uh, retret uh, uh, jadi mereka masih ma masih mengambil tema yang sama komite-komite uh, yang lanjut harusnya masih ada beberapa yang sama uh, tapi uh, untuk yang jadi ketuanya itu mereka minta tolong sama exek yang udah jadi exek sebelumnya oke okay. jadi bendahara sama sekretaris mereka jadi uh, Ko pro, uh, Co -Pro -Man project manager, mm -hmm. jadi berdua gitu. Nah, uh, saya juga bilang ke Eileen sama uh, eksekutif yang baru, uh, Jocelyn, yang waktu itu eksekutif saya juga se, se sebelum kepengurusan Eileen ini, saya bilang ke mereka, susah gampangnya uh, online, ribet uh, cari orangnya online, dan semua yang online serba online, kalian udah tahu. Jadi saya bilang ke mereka, saya minta tolong lanjutkan. Kan Mudika baru seminggu lalu baru ganti komite, hmm. ya kan? Ber bulan sebelumnya saya bilang ke ini si Elin sama si Jocelyn yang eksekutif saya juga. Jadi saya berempat, uh, saya rembukin, saya bilang yang kita semua kan udah tahu nih susah gampangnya online tuh gimana. Tapi kan kalian Elin sama Jocelyn ini masih bisa lanjut untuk jadi komite. Saya bilang saya bilang tolong lanjutkan. Uh, jadi ketua gitu loh salah satu dari kalian. Oh. Nah, biar 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 pengalaman itu terus berlanjut lah istilahnya. Terus Ada terus berlanjut. Jadi iya, bisa kalian, diwariskan. Uh. Iya gitu. Oh. Jadi mereka mereka udah udah familiar lah dengan yeah. yang online dan yang tidak. Uh, mereka udah familiar dua-duanya karena Alien juga kedapatan face to face acara mudika face to face kedapatan beberapa kemarin. Mm. Tapi -hmm. mulai oh. tahun ini udah semuanya online. Gitu. Jadi, jadi saya bilang jadi, tolong lanjutkan dan dia dia step up her game dia mau maju ya udah oke. Okay. Wah hebat ya. Jadi jadi prosesnya berbeda ya sama waktu pemilihan kamu ya jodonya kalau dulu saya, kan. Kalau saya iya. Ya. Beda. Jadi nggak ada kandidat nih Elin. Maksudnya nggak maksudnya nggak ada kandidat bener -bener lain selain Elin. Kemarin ya. uh, ras Saya rasa kayak ada yang pingin cuman kayak nggak tau ya lagi kembali lagi kan ini mudika nggak ada kompetisi gitu loh lebih kayak ya udah sama-sama mau tujuannya kan juga satu sama-sama mau mudika maju ya udah kita bekerja bareng aja sebagai satu komite besar maksudnya uh, jadi nggak ada voting ada. Ada. ada ada kalau ada voting berarti kan ada yang dipilih mau si A atau si B kan mau jadi, si jadi A atau si Elin votingnya agree atau disagree, yeah, agree disagree. oh oke okay. nah. Pertanyaannya kalau mereka dis, uh, disagree, uh, kalau lebih, lebih dari kalau lebih dari 30% yang disagree uh, voting gagal. Oke. Okay. Oh dan ternyata votingnya berapa persen yang agree? Seratus persen dong. <tuh. 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 Jangan main-main om. Waduh. Wah. Jadi jadi semua mendukung Elin. Oh, puji Tuhan untuk berapa, berapa orang kalau boleh tahu yang voting waktu uh, itu? Jadi, yang eligible untuk voting itu hanya komite dan eksekutif dari KKI beserta romo. Oh oke, okay. jadi <laughs> jadi uh, kalau tahun lalu kan, kalau nggak salah aku ingat kamu itu uh, jodoh dipilihnya kan dengan cara jadi ada satu komite, mereka mendiskusikan eh uh, si Jordan kayak begini, weaknessnya yeah. seperti ini. Mereka berdiskusi bla 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 bla. Itu menarik Musyawara. kan suara. Iya, bermusyawarah dan at the end kamu terpilih lagi, begitu kan ya. Hmm. Nah, kali masih, ini berbeda ya. Mereka masih berdiskusi juga nggak? Masih ya, masih pada diskusi, tapi kita kayak diskusinya yuk gimana cara bikin uh, nanti Elin tuh gampang. Maksudnya di, kan ya situasi semua lagi negatif begini, kamu lagi susah semuanya. Ya jangan jangan makin negatif lah kejelek-jelekan. Masa mau jelek jelekin gitu loh. Uh, uh. Maksudnya bagaimana mereka jadi ber uh, Karena gini, berdiskusinya? Oh, saya, saya bukan yang mau banding-bandingin, tapi kayak kalau misalkan dibandingkan ya namanya bandingin dong. Gimana sih? Eh, <laughs> 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 uh, Enggak maksudnya ngambil contoh orang lain gitu ya. Maksudnya uh, kalau uh, annual grand meetingnya PPA gitu, uh -uh. misalkan ada dua kandidat, ya kan? kita sama-sama kasih tahu oh ya saya pernah kerja sama si A si A tuh bagusnya begini-begini-begini gitu oh ya nanti yang lain oh ya si B uh, bagusnya di gini-gini-gini saya pernah kerja apa gimana habis uh, itu nanti ada misalkan ada yang nggak suka gitu sama si A gitu nanti dia bilang kayak uh, uh si A ini gue pernah kerja sama dia tapi dia ngilang gitu tapi dia nggak tanggung jawab apa gitu bisa uh. dikeluarin gitu loh uh, supaya karena dia mendukung si B Oke. Okay. Akan. Ini cuma uh, satu cuma satu ini doang sih, uh -uh. Cuma satu satu uh, Contoh. Contoh. gitu. Enggak semuanya kayak gitu, ada juga yang baik-baiknya. Uh, cuman yang kemarin ini cuman saling meyakinkan aja gitu loh. Iya, Elin akan maju gitu. Oh iya Elin tuh bagusnya ini, Elin tuh bagusnya ini. Cuman uh, kita bilang, "Oh, tapi jangan lupa ya, teman-teman yang uh, nanti akan bekerja bersama Elin, Elin tuh orangnya suka lupa ini." gitu. Nanti diingetin terus ya kalau bekerja sama dia gitu. Tunggu, itu doang om kita di musyawarah. Tunggu, ini 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 belum terpilih kan ya, Elin pada saat itu. Lagi musyawarah untuk. Untuk memilih ini. Elin, ya. Unt untuk mengusung Elin sebagai uh, pilihan tunggal. Yes. Wah, ini udah kayak pilkada di Indo kan ada, sekarang udah nggak ada kandidatnya. <laughs> <laughs> ini Elin, jadi per, uh, ikut Mudika yang ngajak siapa? Oh, sebenarnya sebelum saya nyampe di Melbourne tuh udah pernah denger gitu tentang mudika Melbourne. Maksudnya kan dulu juga pernah ikut mudika juga di Surabaya. Jadi kayak butuh komunitas juga yang Katolik gitu. Jadi udah pernah nge-search terus nyampe sini ke kebetulan ada om tante. Uh, jadi kenalannya papa mama itu kayak kayak kasih tahu nomornya Jodon Akhirnya saya kontak-kontakan dengan Jodon Kayak don saya mau ikut mudika. Gimana? Umat KKI oh, ya. Tantanya umat KKI ya. Umat umat kakai, umat umat. Umat kakai, ya. Nah. Oh saya ingat. Siapa? Saya ingat waktu itu saya latihan ke rumah Tante Swan. Uh -uh. Saya, saya, latihan ke rumah Tante Swan. Saya sendiri dari Mudika karena mereka minta tolong nggak ada orang. Terus saya minta tolong anak choir nggak ada yang bisa. Terus jadi saya sendiri tuh ke rumah Tante Swan. Kita ini, oh iya terus orang-orang kayak oh kamu ketemu Mudika, kamu ketemu Mudika ya, Ini kepon keponakan saya, teman-temannya uh, saya punya anak. Ada yang baru nyampe nih. Namanya Eileen nih. Catat ya apa-apa gitu. Terus saya, oh iya Siap oke okay, okay. Siapa dia? aduh lupa saya lupa, lupa, cuman iya gitu saya inget saya inget saya inget sekarang oh ya ini kontak oh inan. saya lupa waktu itu gue yang kontak lo apa lo kontak gue 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 telepon lo kan kayak eh, Jod... halo Jodon masih panggil koko lagi oh, aduh. <laughs> iya 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 kayak gitu kayak gitu saya inget saya inget Elin sendiri punya program gak sih ke depannya mau dikah mau diapain sih setelah nih ya setelah terpilih terus setelah ada komite berdiskusi itu Elin ngedengerin nggak boleh boleh ngedenger nggak nggak boleh ya tapi setidaknya kan komite itu sendiri sudah siap membantu Elin ya backup untuk segala kekurangan weaknessnya Elin dan Oh sorry Om kalau boleh ditambahin biasanya itu kita marketingnya gini kalau misalkan kalian tertarik ikut jadi komite yuk datang hmm. AGM jadi biasanya umat yang datang ke AGM itu tertarik untuk jadi komite untuk tahun depan maksudnya jadi, jadi kandidat. Kita, iya, jadi jadi kalau misalkan saya nih anak baru, terus saya dengar oh iya nih akan ada AGM. Nah, kita kasih taunya sebagai komite yang sekarang uh, itu kita bilang lu ikut AGM aja kalau mau jadi komite. Jadi lu tahu visi misinya, ketua yang akan datang tuh apa sih? sesuai nggak dengan lu yang lu pengen melayani sesuai dengan itu enggak gitu oh, kalau sesuai gitu. ya lu bilang ke ketuanya nanti ya siapapun yang terpilih lu bilang kayak eh gua tertarik jadi komite gitu oh oke okay. AGM singkatan dari apa sih annual grand meeting oke okay. kalau Elin sendiri punya program apa ke ini kedepannya Mudi mau diapain nih mau di joget-jogetnya mau kayak apa nih ntar joget-joget <laughs> 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 ya pandemik mau gimana lagi Joget <laughs> mau dikemanain nih mau dibawa kemana? <laughs> Jadinya nyanyi <aja> dong. Oh. <laughs> kalau mudik mau dibawa kemana? Sebenarnya apa yang sudah apa ya? Apa yang sudah sukses acara-acara yang sudah sukses di periode jodoh itu akan diteruskan sih. Jadi sebenarnya kalau program kerja secara general itu pastinya ya kita akan terus buat apa ya acara-acara berbau liturgi berbau ataupun berbau apa sosial yang itu yang de, dengan platform online karena kita sadari benar bahwa beberapa orang beberapa anggota mudikapun juga di Surak, eh di surabaya maaf di Indonesia dan juga beberapa di Melbourne jadi nggak bisa face to face juga kan juga Melbourne lagi seperti ini jadi kita akan terus meneruskan acara-acara online itu dan lebih tepatnya mungkin visi misi yang 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 saat itu saya sampaikan adalah internal bonding. Jadi secara komite ini 18 orang ini dulu harus kuat. Misalnya kita lebih kayak apa ya? Lebih sering rapat pleno, misalnya lebih sering main game. Jadi kalau misalnya menurut saya karena karena gini ya, yang saya lihat dari periodenya Jordan waktu itu, kita itu sudah berusaha loh buat event, kita udah berusaha buat misal mudika setiap bulan, tapi memang perlu kita sadari juga, kayak orang-orang juga apa ya sibuk dengan kesibukannya sendiri dan juga kadang tuh kurang tertarik karena ini online gitu loh lebih kayak aduh online juga cuman ketemu kayak enggak ada interaktif dan segalanya meskipun kita udah menyiapkan itu uh, interaktif juga cuman kayak memang kita perlu sadari bahwa jarang ada orang yang mau lagi dan dan gini orang-orang uh, di Indonesia tuh nggak tahu kehadiranmu di Melbourne itu sendiri loh karena mereka juga belum sempat ke Melbourne kan jadi kayak memang orang-orang baru itu kurang makin lama tuh makin graduasi gitu, orang-orang yang ingin terlibat atau tahu tentang Mudika Melbourne. Jadi untuk saat ini, saya rasa lebih kayak komitenya sendiri dikuatin. Nah, nanti setelah selesai COVID, itu baru kita buat acara-acara yang, apa ya, intinya lebih bisa membuat orang-orang tuh tertarik dengan Mudika itu sendiri sih. Jadi ya, acara-acara online itu pasti kita akan terus juga buat acara yang bekerja sama dengan PDKKI, dengan AICA. Jadi itu kita namakan OMK United, itu akan terus terjalan uh, mungkin bisa dua bulan sekali tiga bulan sekali itu akan terus jadi untuk sementara cuman acara online sih kamu tahu dari mana kalau uh, kak uh, mudik Melbourne uh, kurang dikenal maksudnya kan uh, sebenarnya kan proses seorang untuk mau masuk mau masuk ke mudik Melbourne itu kan mereka menentukan uh, universitasnya dulu kan ya ah aku mau kuliah di Brisbane ah aku mau kuliah di Sydney atau aku mau kuliah di Melbourne. Nah, at the end kalau mereka di Melbourne, baru mereka mencetak mencari tahu mudika Melbourne, ya nggak sih? Ya, benar. Nah, nah, nah itu kamu tahu dari mana maksudnya uh, itu mudika Melbourne kurang dikenal? Bukan kurang dikenal, cuman belum dikenal aja kalau menurut saya. Soalnya kayak Kayak gini teman-teman saya yang foundation gitu kan atau enggak yang langsung ke uni seperti saya adik-adik kelas itu kayak belum sempat ke Melbourne loh akhirnya gara-gara pandemik ini kan jadi mereka tuh nggak tahu ada organisasi apa-apa aja di Melbourne ternyata ada Budika ada PDKKI itu dari dari sisi agama ya terus yeah. PPIA juga jadi kayak banyak sebenarnya banyak organisasi yang anak-anak baru yang baru masuk uni ini nggak tahu gitu loh itu Ya gara-gara hmm. pandemi ini sih. Jadi karena border ditutup kan mereka nggak nyampe sini gitu. Om. Ya. Jadi mereka nggak tahu lapangan gimana. Benar-benar singkatnya. Kalau gitu. kalau boleh saya tambahin, mudika itu tuh uh, pertama ya Om yang ikut retret -ret mudika itu biasanya nggak semua katolik. eh Iya ada yang Islam kadang ada yang ikut, yang Buddha juga ada yang ikut. Serius? Yang Kristen juga ada, yang ada. Eh ada. Uh, Penyampaian materinya apa? Penyampaian tentang materinya tentang ya, katolik kan. Itu tentang Katolik ya udah mereka nelen aja udah duduk <laughs> mereka ya. mau ikut iya jadi kita salah satu ini ya ini yang um, saya saya ingat motivasinya ketua ketua retret uh, 2019 retret uh -huh. 2019 dia kenapa mau jadi ketua dia bilang gini waktu itu kalau di retret mudika itu kan ada testimoni om jadi kayak kita tulis di kertas di tembok itu ditempelin nama Joshua Don gitu. Oh ya kesan pesan buat Joshua Don masukin sini gitu. Kita mau nulis buat Om Peter gitu. Om Peter tulisannya di sini kita masukin. Gitu. Nah, di di satu kertas itu ada satu kertas uh, yang bikin ketua Silina ya. Nah, Silina ya, si waktu itu dia bilang gini. Kenapa dia motivasi mau jadi ketua? Dia bilang, "Ada yang uh, kasih pesan ke dia. Terima kasih uh, atas retret yang udah diadakan tahun ini. Saya jadi yakin saya mau dibaptis." Oh. Wow. Jadi in a way kita salah kita platform untuk bridging orang yang mungkin tertarik dengan Katolik uh, tapi belum yakin. Tapi belum yakin gitu. Dia mau jadi cari komunitas, dia beneran nggak mau masuk Katolik gitu. Wow. Gitu. Aku syok nih. <laughs> serius ini. Wah. Wow, serius, yeah. Serius-serius ada yang, ada yang kayak gitu, Om. Nah, wow. jadi dengan, dengan seperti itu, kalau saya bisa lihat, berarti orang tuh tahu mudika by word dari teman-teman yang ada di sini, di uni gitu. Mulut ke mulut. Ha -ha. Otomatis kalau misalkan nggak ada orang yang baru nyampe ke sini, orang-orang yang seperti mereka ini nggak akan dengar mudika. Karena mungkin background rumah dia kan di Indo mungkin budah gitu misalnya. Yeah, iya, yeah. iya. Backgroundnya yang lain gitu. Mungkin saya kita perlu. Saya budah. Yeah, saya nggak mungkin... tahu nyampe sini nggak tahu mudika. Oh oke. Okay. Uh -uh. Tapi kebetulan sepupu saya yang udah di Melbourne Uni itu eksekutif Mudika waktu itu, jadi saya di, saya dikenalin ke orang-orang Mudika. Kalau saya nggak kenal sepupu saya ya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan nggak ada sepupu saya di sini, nggak mungkin saya mungkin nggak tahu Mudika. Oke. Okay, berarti... Kalau cici saya nggak suruh saya ikut misa Mudika, saya mungkin nggak tahu Mudika. Berarti hitungannya nih Elin sama Jodon kayak udah hitungannya hoki lah ya bisa masuk mudik ini kan. Iya, karena ada yang kasih tahu ya. Heeh. Mm. bagaimana dengan teman-teman di luar sana yang enggak uh, enggak ngerti uh, apalagi mereka ternyata Katolik mencari komunitas tapi nggak ketemu. mudika mm. ini enggak nggak pernah dengar istilahnya ya. Heeh. Mm -mm. Oh. Jadi ada 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 kemungkinan juga yang mereka belum dengar sebenarnya seperti yang cerita Elin tadi di foundation di PPI nah mereka pun masih banyak yang belum tahu kalau di sini ada organisasi bernama Mudika. Hmm oke okay. mungkin mungkin perlu dipikirkan caranya bagaimana kita promosi di Indonesia di sekolah-sekolah di sana. Tapi gini om umat itu emang turun tapi yang ikut itu konsisten segituan gitu. Pokoknya setiap bikin acara 30 lagi, 40 lagi, segitu terus kisaran 30 40 terus yang datang. Maksudnya orang-orang yang sama ya? Orang-orang yang sama. Tahu nggak kenapa, Om? Kenapa? Karena orang-orang yang tahu Mudika zaman dulu, mereka ngeliat sekarang kan online. Yuk, okay. lagi. Gitu. Hmm. Ada juga yang Kevin Filmawan tahu nggak Om? Nggak tahu. Oh itu uh, oh, udah udah ya, zaman, yang dulu zaman, dulu zaman banget sebelum ya. Sebelum Nio kali dia eh, ya, zaman Kara lah pokoknya zaman sebelum Aron sebelum, Kara, Aaron. sebelum Aron Sebelum oh, Aaron. Aaron. Oh, sebelum lagi. Buset. <tuh> sebelum lagi. Aku join iya. join KKI uh, ketuanya baru Aron Oh. Iya, heeh. Uh -uh. Itu baru dong. Baru iya. 4 tahun lalu. Iya. iya. masih baru 2013. <tuh> iya. Saya kayaknya nyampe sini eh uh, berapa bulan Si Kevin filmawan Siko Kevin ini, for good gitu. tahun berapa tuh? Nah, 2017 16 tujuh lupa deh. Oh, oke. Okay. Ya, terus uh, dia kemarin ini kita bikin acara online beberapa kali. Uh -huh. Lihat, oh, Siko Kevin ikut gitu. Kevin filmawan, Kevin filmawan di Zoom gitu kan ada kelihatan namanya. Gitu ikut lagi. Ada teman kita yang udah for good ke Indonesia. Uh, ikut lagi di uh, di zoom gitu. Oh masih support mereka ya mendukung iya. dengan acara acara kalian yang nah, zoom soalnya, ini. N -n -n. Berarti mungkin uh, kita perlu teman-teman Mudika mungkin perlu kalau mau melebarkan say sayap kan mungkin perlu publikasi publikasi mungkin ya. Sosial. Ngajak temen. Iya. Media, uh -uh. Kenceng juga kayaknya Mudika uh, IG-nya. Iya, ya kan. Lumayan. <laughs> Puji Tuhan. Terakhir nih apa pesan uh, pesan kesan Jodon? Wah, saya doang nih om pesan kesan Elin iya, sebagai sebagai mantan ketua ya kan uh, kamu bisa kasih pesan kesan buat Elin bisa kasih pesan kesan buat selama kamu menjalani dimudikah sebagai anggota maupun ketua mungkin itu bi aku pikir pasti ada manfaatnya buat aku pribadi uh, buat kedepannya dan buat Elin juga kedepannya kan Nah, kamu ada ada ujangan nggak buat kita? Pertama-tama saya kan dilahirkan di environment yang mudah, Yung. Mm. Saya mau mau melayani di Indonesia nggak ada platform. Uh, untuk sampai sini saya nggak pernah bermimpi lah untuk suatu hari uh, melayani. Saya saya cuman kayak ya udah jadi jadi iman saya tuh cuman sampai waktu di Indonesia ya. Iman saya tuh cuma sampai ya udahlah kita menjalani jadi orang yang baik uh, secara Katolik dan mengikuti misa setiap minggunya. <laughs> cuman itu doang. Standar. Tapi eh, eh, standar banget. Abis itu sampai saya kesini, saya eh, terjeblos ya, sampai jatuh, udah gedebuk-gedebuk tuh di Mudika. <laughs> Kesannya ini om. Ini juga dapat dari kompia kemarin ya. Mengikuti jalan Tuhan itu nggak garanti akan gampang. Tapi kalau kalian choose untuk stay kalian digebukin, kalian jatuh, dilemparin batu, tapi tapi kalau kalian stay sama Tuhan, rewardnya itu besar. Entah itu dapat teman, entah itu dapat pelajaran, entah itu iman makin bertambah, entah itu semua yang ada, skill fotografi kah, skill jadi bisa main piano, skill jadi bisa nyanyi di choir, apapun itu, rewardnya besar itu itu buat saya om itu itu kesan saya gak gampang berdarah darah saya om ada yang sebelum red, uh, di retret nangis nangis teriak teriak saya pernah uh, ada yang pernah uh, saya kecewa bahkan sama Tuhan saya kurang ajar sih itu tapi saya kecewa sama Tuhan uh, tapi Tuhan nampar balik saya pakai reward juga pernah uh, saya sampai titik jatuh, bener-bener saya, saya takut. Saya bilang uh, ke Tuhan, uh, "Tuhan, tolong bantu saya. Doa saya langsung dijawab. Waktu itu saya pernah dengar, kalau doa dijawab itu katanya bagian badan tuh ada yang anget." Katanya gitu, jadi uh, itu terjadi. Angget itu badan. Terjadi. saya waktu itu ini kalau boleh cerita sedikit, saya waktu itu desperate, saya nggak terlalu jago main piano, tapi ditunjuk untuk jadi uh, musik di retret ya Ya, kan? oke, okay. eh. Uh, saya sampai lowspoan saya ya waktu itu bukan cukup depresi ya cuman cukup down aja gitu Om. Sampai saya nangis, saya benar -benar nangis. Akhirnya saya pagar doa. Om tahu pagar doa kan? Eh uh, maksudnya doa syafaat. Uh, bukan. Jadi selama retret itu harus ada do di ruang doa harus ada orang terus. Setiap oh, hari, maksudnya terus oh, do doa terus. Dari jam sana. sampai jam berapa? Ganti -ganti orang ya. Ha -ha. Pas saya pagar doa, saya pertama ya bapak kami bapak kami doa, Salamannya salamannya doang tapi kok nangis. Iya kan. Oh. Terus saya, aduh, saya udah capek banget. Uh, akhirnya saya sujud di depan monstran. Saya kasih tangan saya. Saya bilang, ya Tuhan, jika nanti malam memang tang memang saya yang harus mengiringi untuk memuji Engkau, jangan pakai tanganku, pakailah tanganmu. Di situ tangan saya langsung anget. Tiga jam saya nggak minum, saya nggak, nggak merasa kedinginan, saya main terus malam itu bentar, kamu nggak bisa main piano sebenarnya? Bisa, ah, bisa. Sedikit. Cuman gak jago, gak jago. Oh oke. Okay. <laughs> jago. tapi tapi jalan waktu itu malam itu. Saya saya tuh selalu takut kayak, uh, oh saya nggak sejago orang-orang yang main piano yang kemarin-kemarin gitu. Saya nggak 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 ya nggak skilled enough untuk harusnya bisa main gitu loh. Tapi Tuhan tetap mendorong saya. Terus saya saya minta pertolongan sama dia ditolongin. Oh wah, itu kamu ngerasain ngerasain tangan saya anget Waduh saya belum pernah itu nggak tahu sugesti nggak tahu kayak gimana tapi nggak tahu itu saya tangan saya anget aku, aku malam, merinding ya <laughs> <laughs> aku merinding ini malemnya pas malamnya itu eh, tempat adorasi tuh seng Om Hah? seng jadi kayak bukan kayu ruangannya gitu, jadi ada ruangan sendiri, itu atapnya, temboknya itu seng. Oh, kayak rumah bedeng gitu ya? Cuma ditutup seng doang, ah, atau. Ah. Mm -hmm. Nah, si terus mm. itu kalau kalau siang panas matahari udah kayak oven, om, dalamnya, uh. ya kan? Kan seng. Malam dingin udah kayak freezer di dalam. Orang-orang okay. orang-orang di lantai, om, orang pakai jaket, pakai sleeping bag, bawa sleeping bag itu orang-orang sebelah pakai jaket sampai tiga empat lapis, saya cuman pakai kaos, pakai sweater, celana, saya nggak pakai sendal. Nggak kedinginan. Nggak kedinginan. Tapi setelah itu kita kan ada ada makan makan nih, abis abis adorasi, nangis nangisan, kita makan makan, abis makan makan sih udah nggak kuat Saya cuman gini doang, Ii. cuman gini doang nggak kuat lagi, itu udah bener-bener semuanya dikeluarin tuh. Gitu. beneran berarti itu bukan kamu itu ya? Ih, iya. merinding itu benar -benar aku. Benar-benar dikuatkan malam itu. Wah. Waduh, <laughs> gile. Kamu kok itu bisa kesan. ngomong gitu begitu hebat banget. <laughs> <laughs> itu itu kesan saya. Kalau pesan untuk uh, ke depannya saya sejujurnya meninggalkan Mudika, bukan meninggalkan ya, saya tetap akan di Mudika, tapi uh, menaruh jabatan saya kalau kalau orang pemain bola kan yang namanya gantung Nenggalin sepatu, sepatu. Nah, gantung uh. sepatu ya kan, itu tuh rasanya mirip-mirip saat saya uh, nyampe ke Melbourne meninggalkan rumah saya di Indonesia. Hmm. Uh, saya saya merasa uh, apa ya ada sesuatu yang hilang in a good way uh, karena saya tahu dipegang Elin masih saya percayalah itu uh, pesannya adalah mudika itu Rumah untuk siapapun yang ada di dalamnya. Orang yang mau rusak, orang yang mau cantik, orang yang mau jelek, orang yang mau ganteng, orang yang mau jadi badannya, orang yang mau gendut, semua ada di di, di mudika. Pesan saya adalah, yuk urus rumah kita lagi. Siapapun yang datang, kita welcome, kita urus rumah kita bareng-bareng. Hmm. Itu aja sih om pesannya. Wow, wow, keren keren. <laughs> Elin uh, nanti eh hey, ini eh uh, yel-yel Mudika apa sih? Aku lupa. Love Mudika. Mudika love you. Mudika love you. Sorry ulangi, ulangi. Love Mudika. Ke Mudika love you. Kamu kamu nanti jadi ketua nggak akan ganti yel-yelnya kan? enggak lah. <laughs> Itu dari tahun 92 belum pernah diganti Om, jadi ganti dong. <laughs> Waduh, bisa di bisa dikeroyok kamu. Oke, okay. <laughs> <laughs> okay. Nah akhir kata kita mau mengucapkan selamat buat Elin, selamat bertugas menjalani sebagai ketua Mudika Satu tahun ya periodenya ya. tahun. Dan sepertinya kok kayaknya Tiap kali ketua ini selalu kepilih dua kali deh. Aduh. Bener gak sih? <laughs> Dia... Enggak, Aram <laughs> sekali, Michel sekali, saya oh. doang. Oh oke, okay. aku, aku pikir Michel tuh dua kali. Enggak, Michel sekali. Oke, okay, berarti kamu doang yang dua kali ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, berarti abis ini Jodon bakalan sibuk eh uh, udah udah lowong lah ya nggak nggak akan ngurusin Mudika lagi lah ya. Iya, ya. iya. Dia dia harus me, Menyisikan waktu buat Saya hanya mensupport. Heeh, mm -mm, harus mulai nyisihin waktu buat pacaran ya kan. <laughs> eh eh serius ini kita kalau orang Indonesia tuh ngomongin pacaran kayaknya tabu banget, tapi padahal tuh ya pacaran itu penting, pacaran tuh kan termasuk berantem juga, arguing itu penting. Iya, betul. Daripada betul. ntar udah menikah telat berantemnya malah berbuntut perpisahan kan ya. repot makanya, gitu makanya berantemnya kemarin nggak ada waktu buat aku ya, eh, ya. ya. sekarang <laughs> sekarang ada siapa A Aduh aku nggak, aku nggak tahu itu, namanya itu dikat itu dikat <laughs> <Orangnya. laughs> oke okay. <kok> baik semuanya <laughs> oke okay, gitu aja buat teman-teman KKI Melbourne mulai sekarang jangan ganggu Jordan lagi karena dia bukan <guluh> dia bu mulai sekarang ganggunya Elin ya karena Mudika punya ketua yang baru bernama Elin ya selama setahun ke depan kalian bisa kontak dia untuk urusannya dengan bersama Mudika oke teman-teman kakak Melbourne gua rasa cukup sekian dulu e, diskusi kita dengan e, mandat ketua Mudika dan ketua Mudika yang baru dia harus makin besar tapi aku harus makin kecil dadah via